peluncuran Blitar Cahpreneur oleh Wali Kota Blitar. Kita hitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Good morning guys. Aku udah sampai di sini, lumayan sregep hari ini. Dan kita langsung naik ke lantai 2. Ucapkan selamat datang dalam acara launching Blitar Cahpreneur tahun 2024. Dan lokaraya serta hadirin kebudayaan yang berbahagia. Dan bersyukur kehadiratmu ya Allah, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia semata, acara bisnis matching dan launching Cahpreneur Kota Blitar dapat terselenggara. Allahumma iftah lana abwaab fadlik, futuha ulama'il alamin, muhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pusat perbelanjaan pasar legi. Kalau pasar tradisional kayaknya kurang lebih. Mendorong memberikan dampak yang macam-macam sehingga nanti perkembangan kemana-mana itu yang sudah bagus-bagus seperti ini kemudian kalau dan nanti masih ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, mudah-mudahan launching Cah Entrepreneur secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Peluncuran Blitar Cahpreneur oleh Wali Kota Blitar. Kita hitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Yang lain, kami yang paling tersingkir di pertanyaan ini. Kali ini. Itu harus mata rantainya harus kepegang semua sama Blitar Cahpreneur ini gitu. Jadi kami akan bantu koneksikan tapi kami tidak akan bantu. Mungkin itu yang akan kami dorong. Bisa di search di Google program jagoan tani dengan Lombok Joseph Boli apa yang kita udah jual ke sana. Tapi kembali lagi ya memang harus berusaha sih. Itu pertama dari kami. Rara, Rita, semuanya, teman-teman Hipmi semuanya, teman-teman Bapak Ibu pembatik, terus kemudian Bapak Ibu yang sudah bergerak di merintis bisnisnya dari program FT Keren, luar biasa. Saya hanya ingin semoga program Cahpreneur ini, kalau mungkin sekarang yang hadir Bapak Ibu, monggo saya harap bisa dicolek putra-putrinya Panjenengan untuk bisa bergabung di sini, karena saya yakin Cahpreneur ini adalah satu langkah awal untuk kebaikan kita bersama untuk Blitar yang lebih baik. Itu dari saya. Yang program berikutnya sebagai tindak lanjut dari Cahpreneur. Siapapun yang akan melaksanakan PPD mana. Jadi tentunya ada Pak Triman, ini akan terus juga ada Pak Ketua. Ini ada nanti tindak lanjutnya ada lagi program berikutnya untuk mendorong seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi pasti ada tunggu di tahun 2025 ya
Mas Lubang Jarum. Monggo manfaatkan program ini untuk kita semua. Baik Pak Tri. Hadirin, yang perlu kami sampaikan adalah yang bisa membangun Kota Blitar menjadi baik dan tidak baik adalah kita semua, terutama Panjenengan semua. Oleh karena itu yang sudah kita lakukan sekarang, kalau misalnya suatu saat pemerintah kota kan punya jangka panjangnya, ada tidak usah, ada tidak usah, tidak usah. Kalau suatu saat pemerintah Kota Blitar lupa ingatkan, ada proses setiap tahun ada namanya musrenbang. Ingatkan bahwa ada yang apa yang harus dipenuhi yaitu rasio kewirausahaan. Sukses tidak suksesnya tergantung kalian semua dan kita semua di Kota Blitar. Mari kita awali dari para pemuda Kota Blitar untuk Kota Blitar lebih maju dan tetap berkepribadian dalam baik. Tepuk tangan untuk kita semua.